Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panel HV280WX2 digunakan pada TV LG 28TK430V. Gejala, gambar kadang bagus, kemudian goyang double ya. Oke, bahkan hingga beberapa saat blank atau hanya flicker. Ya, gejala seperti ini dikarenakan kerusakan pada putusnya jalur dalam kaca, yaitu jalur CPV ya. Kita coba lihat gambarnya. Kita coba sambung jalur CPV. Oke. Ya, ini saya sudah buatkan jalurnya CPV dan kita lihat hasilnya. Sebaiknya kita solder saja ya, karena menggunakan tangan agak sulit, jadi kita coba solder. Kita matikan dulu, kemudian kita coba solder. Ya, untuk sementara ya, kita akan perbaiki. Oke, kita coba pulang on-kan. Jadi untuk jalur CPV yaitu di bagian kanan bawah urutan ketiga ya. Di urutan kedua adalah pin XAO, urutan ketiga adalah pin CPV, dan urutan keempat STV U atau STV IN. Oke, gambar sudah oke, sudah mantap. Oke, terima kasih. Jadi untuk mengerjakan TV yang bermasalah dengan panel, cukup kita membalik panelnya sehingga mudah kita mengukur DC-DC converter dan jalur mana yang putus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.